Biarpun terpaksa menutup kedai selepas negara dilanda pandemik COVID-19 selama hampir 2 tahun, namun usahawan bunga dan kafe pastry Puteri Nurul Ain Abdul Rahim tekad bangkit semula menggunakan pendekatan digital dalam memulihkan perniagaannya. Puteri yang mengasaskan Duva Florist and Cafe, sebuah kedai bunga dan kafe pastry, tidak menyangka bakal mengharungi cabaran getir apabila pandemik COVID-19 melumpuh banyak sektor termasuklah perniagaannya. Namun keadaan itu tidak mematahkan semangat ibu kepada seorang anak itu dalam memulihkan perniagaannya. Katanya, dengan mengoptimumkan penggunaan media sosial sepanjang tempoh pandemik, dia berjaya menjamin kelangsungan pendapatan. Pada saya, sosial media ni sekarang adalah benda yang sangat penting kan. Kita kena gunakan sebaik yang mungkin lah. Lagi-lagi sosial media ni adalah platform yang free. Jadi promote sahaja kat mana-mana, dekat status WhatsApp ke, dekat Instagram, Facebook, promote sehabis baik. InsyaAllah orang akan banyak yang tahu, share kan. So makin ramailah customer kita. Cafe pastry terletak di Masai Pasir Gudang itu turut didaftarkan di dalam aplikasi tempahan makanan dalam talian bagi memudahkan capaian pelanggan. Dalam pada itu, usahawan berusia 25 tahun itu turut berharap agar lebih ramai golongan remaja tampil menceburi bidang usahawan. Tambahnya, umur bukanlah penghalang untuk seseorang berjaya dalam perniagaan.